draw langsung adunya, nanti 5 menang masih draw lagi, kita tambah 3 tapi selisih 1-1-1 selesai, kalau misalkan masih draw juga kita satu lihat ya, paham ya? Kuning bola apa tempat? Bola, bola tempat sebelah biasanya, oke ya, selamat bertanding. Ya, tambah baru saja. Kesempatan telah dicapai oleh kedua LG Bintano yang jelas berapa nih? Segera melakukan tukar pertandingan di babak yang pertama. Inilah wasit Irfan akan segera bertugas di kesempatan sore ini. Kita nantikan saja setiap penonton. Jelas tampaknya dan Irfan masih mencoba mengecek seluruh perangkat pertandingan di sore ini. Irfan sementara bola tampaknya dihadapi kali ini oleh tim dari PJB. Kita nantikan saja Irfan akan segera bertugas. Irfan Alisa Pandu akan menikmati jalan pertandingan oleh pengasuhnya. Irfan berhasil dicontekan saja oleh Bapak Tiju gampangnya kali oleh pemain-pemain tim PJB. Coba kita nantikan sebenarnya dorongan bola dilakukan ada di etek dan kita sama PJB yang akan dilakukan oleh masih tampaknya Edi. Edi kita sama ini mau Sarofi namun terjadi lempar dalam dapat cek ini untuk tim dari apa coba kami ambil baru satu ambil lagi Ocu Ocu kita sama ambil langsung dari saya Ocu dan kasih kembali berdua secara dan di Pancu lagi lagi mau Pancu Ocu kembali namun kembali lepas dan lagi ini di sebuah Edi namun tampaknya intercept yang kurang coba tadi terjadi lemparan ke dalam untuk tim dari apa yang akan coba dilakukan dari ini dapat kembali Ocu dan lagi Ocu dan kembali lemparan Ocu dan susah Ocu yang kemudian melakukan Ocu dan kembali Ocu dan kembali Ocu dari Bapak Wahyu itu tinggal ini tercuri wasa Robi ke tengah di sini dan coba masih bisa diintercept oleh pemain apa coba diambil oleh ada mata-mata masih ada di kaki ada lagi akan kerjasama ada berapa saja bisa dibuat lagi dan tampaknya masih dorongan di nomor 7 kali ini dapat arah ini masih gini awas apa itu tampaknya tadi dihalang oleh Lukman apa yang terjadi di barang akan dilakukan oleh tim dari PGB akan coba dilakukan masih tim dari ada akan lurus kiri ini kembali kiri tampaknya baru saja terjadi sebuah kali ini tendangan bebas seperti menjadi PGBC kita nantikan langsung lakukan dorong masih ada jauh melebar ketujuh dapatnya baru saja tadi ketujuh ke arah dari Franky namun terjadi pelanggaran tendangan untuk tim dari Arba kita nantikan tim dari Arba itu dan jelas kali ini coba dilakukan oleh Billy kemanakah Billy pemain dari Arba karena guna tendangan Billy langsung lagi ini yang cocok jawab tapi nanti lawan Pak dibiarkan saja jauh berjaga gawang arah jaga gawang dari tim DTHC yang jelas sendiri arah akan melakukan tendangan bawah arah kemana ke arah akan coba melakukan arahkan kepada siapa lagi arah masih arah mencari posisi kawan yang lebih bebas arah arah langsung situ dorong arah jauh-jauh ke arah ketujuh masih bersiap coba akan dilakukan kali ini coba belum berjalan masih belum pergi lagi-lagi bisa dijauhkan dan terjadi intercept baru saja tadi tapi kalau lihat masuknya pergi kembali bisa dijauhkan jelas kalau bisa di ambil alih dan terjadi sebuah tendangan gawang saja untuk dari Arfa yang jelas kita nantikan tendangan gawang akan coba dilakukan oleh siapa kita nantikan berjaga gawang supaya kali ini diambil oleh pemain dari tim Arfa kita nantikan saja dorongan baru saja dilakukan melempar tertuju arah ke sejauh atau etak harusnya melakukan sebuah intercept bola berbahaya tadi dapatnya gerakan yang coba dilakukan tadi oleh Sugi tendangan bebas sebetulnya dari PGTFC telah tadi Panenggor pemain dari tim PGT yaitu Capar tendangan akan coba diambil oleh Ebet Ebet kemana dia Ebet akan melakukan tendangan Ebet yang jelas kali ini Ebet masih mencari kemana ke Ebet akan melakukan tendangan Ebet yang sudah jatuh sama laki-laki yang sama di satu kali ini Sleman menjaga gawang Supana bisa dikuasai sebenarnya menjaga gawang dari tim Arba Cakri Supana pada kembali dorong saja ada bisa tersertal coba Ebet ini sekarang Ebet Ebet yang sama 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 kasih tak bisa terjadi kembali dari Bisma Esport tendangan kembali dilakukan untuk tim dari Arba dan jelas kali ini bola akan coba diambil oleh pemain dari tim Arba Cangkring masih di sana Billy dorong saja satu ini tengah mencari kali ini kebutan dibiarkan saja padahal tadi panci pada posisi saya namun sayang tendangannya lemah dan kali ini coba kembali tim dari Billy kembali Billy belum bisa menangnya pada kembali dari langsung coba coba dan masuknya kali ini coba Ojek masih mengejar bola
dibiarkan oleh Oci terjadi lebar untuk tim berbadi Arma akan dilakukan oleh Oci ditanyakan Oci Oci langsung pengen saja Oci tak kembali melibar ke tengah yang jelas ada Hedy di sana Hedy tidak bisa Hedy tadi melakukan sebuah pemeran bola yang jelas lebih kembali itu dan Arma pada sekarang sudah gigi gol dan gigi atas yang gigi panci masa di gigi panci lagi panci masih menjadi panci berdiri dia panci masih berikutnya pakai panci ada lagi panci lagi panci saya panci tidak bisa memperoleh sempurna lemparan dalam bentuk dari PKT yang coba oleh Eri kita dengan Eri mana dia Eri akan melemparkan di Esma Epet lalu di Epet alias Kahlan Epet masuk kembali yang dari Eri kembali Eri cross dengan kaki kirinya apa yang terjadi gigi dari kaki kiri dari Eri tadi tampaknya bola melebar baru saja Ocit masih kembali ke Jasama masih tampaknya ada di kaki baru sendiri kiri yang masuk kembali lagi disertarkan di dan ke Jasama ini baru sudah tampaknya dengan Capar melebar ke tengah dan tadi berputar mulai di sana dan berjalan Ali oleh Hadir lagi dari ini tercuri oleh Tuir ada di sini kembali ke kiri Tuir melebar ke Emet main tengah yang kali ini bagi bola lagi ke arah Andy ada di kaki Andy oh 1-2 terpotong dan di bola tampaknya oleh Suki bola melebar yang jelas kali ini terjadi masih tampaknya dikuasai pemain apa coba lagi selalu bekerja sama memperkuat sebuah tadi di kerjasama kerjasama dan kali angkat bola dari Panji namun apa yang terjadi baru saja tadi ada posisi offside yang jelas tendangan bebas untuk tim dari PGT dan kali ini menjaga gawang AR menjaga gawang dari PGT yang akan coba melakukan tendangan gawang ke mana ke AR Arai akan melakukan pertahanan dorong saja Arai jauh saja melambung tinggi bola ada yang bisa kamu tengok saja Arai duit lagi-lagi apa yang bisa sendiri bola ini lagi ada antara-antara lagi-lagi masih bisa dicekat Arai masih bisa diaman dan dicekat kalau Arai berjaga dengan dari tim BGTRC Arai Arai paling lebar Arai jelasnya ini baru saja bisa dilakukan dan kalau dia coba dia Oci sambil dapatnya berbalik badan ada Mista masih mencoba mengejar bola Mista lagi Mista masuk Mista bisa kerja sama banyaknya Mista akan sejauh Mista dari ke arah begitu patutkah sekarang Dahlan ada di Dahlan alias Epet langsung ngeduhi kembali dorong saja ke tengah tapi juga ke Edi lagi Edi Edi lewat Edi Edi kita sama yang masih satu lagi satu lagi ada Al-Jabar lagi lagi coba kembali coba dua kali dan jangan dari Jafar tadi tempatnya masih melebar hanya terjangan yang terjadi untuk tim dari Arba Chantri yang akan kembali coba dilakukan oleh Billy dapatnya sebagai setelah kali ini Billy adalah tempat terjangan kembali lagi Billy masih mencari arahkan kuasa bagaimana dengan tumpuan kabur bunyi dapatnya Billy kita nantikan Billy jadi dorong saja Billy jauh melebar tentu masih ada intercept dari Doer ada juga dari Kendi dengan tengah baru saja angka saja ada dia masih berada dia masih berada dia masih berada dorong orang ini tentu juga banyak gerakan yang cuma offside tampaknya dari gerakan dari Afan karena tendangan bebas terjadi untuk dari Arman Chantri jelas kembali akan coba dilakukan oleh siapa oleh Billy dapatnya masih meminta untuk berada di dalam kotak penalti agar lebih mundur kembali Billy akan coba dengan ke arah mana ke Billy lagi dengan tumpuan kaki gini dari Billy ini langsung saja arahkan Billy melebar masih oh ada Saropi namun ada lagi seperti ini Saropi hanya bisa dikuasai oleh Billy lalu dengan kaki Billy masih ada Billy sama Billy ada kali ini tambah coba usah terjadi ada yang coba di kaki maksudnya Wahidin yang melebar pengalah ada yang ada di ada di tapi Suleman namun terjadi lebaran kali ini pertandingan dari PGT yang akan coba dilakukan oleh Sumatera coba diambil dan berbalik bola karena bisa lagi-lagi bola diserobot tadi oleh Sumatera lebaran lagi kembali terjadi lebaran dari PGT FC akan coba kembali dilakukan pemain dari tim Bintang ini Dua sama satu dua. Mereka akan mengusung. Ayo. Kamu lagi sih. Tersiap coba oleh pemain dari tim BGT. Baru saja diambil lagi lagi. Oh lagi dorong dengan Sarobi. Ada Robi. Semua si Robi. Kemudian dorong dengan Sarobi. Intercept lagi kabinnya. Oh dilakukan lagi di Billy lagi Sarobi. Oh lupa dari Sarobi.
tepatnya tadi masih lama sebelum ini bisa dikuasai dengan game ini yang dulu ini sampai dia mereka jadi apa Rama lompas Rama ketujuan dan pas masih mengejar bola ini siap namun untuk siapa saja jadi amankan saja boleh lupa bisa melupakan ini lagi jangan dapat dari kaki sendiri kiri ke tengah lagi-lagi bisa berikan akan lagi kita mencoba diambil alih dengan Jiang Chun masih bekerja sama Ochi kita bisa melewati Saudi lebaran akan dilakukan oleh tim dari Alka coba dapat ayo bola bisa menjadi kuasa dan udah beli di sini udah pemain-pemain dari tim Alka langsung akan sedikit tengah baru saja dapat di Suki dan boleh dijelaskan dengan oleh Wahidi lalu Nista nampak mendapatkan pelanggaran dari Hakim yang jelas kali ini Nista tampaknya masih terguling di sektor center circle atau di putaran tengah tampaknya tendangan gawang agak masukkan dengan lepas menurut dari GGD kita nantikan bola dihadapi oleh Epek alias Dahlan kita nantikan saja sebelum menonton Epek kemana ke Epek akan lakukan sampai tendangan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain wanita yaitu Gogo, apa yang terjadi? Oh, berbahaya di sana masih kau bisa dikuasai lagi. Pemain yang langsung jauhkan saja bola baru saja kami terjadi oleh Sulaiman yang jelas terjadi pelanggaran oleh gol dari PPT tendangan bebas betul dari Tim Arba Chandling kembali coba ambil lagi oleh diri dorong aja bunyi jauh ke tengah bunyi terjadi perbuatan bisa kita tengah coba berjalan tak juga bisa berdua lagi dari kali dicapai dari sekolah sendiri dan berjalan saja mencantik lagi dua dapat kena ditibik saja oleh Kerang lagi dibiarkan oleh Kerang untuk PGT yang coba kami lakukan oleh Kisah alukan Tuhin kembali kita lakukan Tuhin kemana dia beli diarahkan ke arah Wista lagi terjadi perbuatan dan berbohongan dilakukan oleh pemain dari tim Arta hingga tendangan bebas lahir dengan tim 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 satu kali dan coba lagi tugas dari Ekek yang melakukan tendangan karena itu melakukan coba lagi dengan Arta langsung saja Arta akan pakai tim ini dengan orang gawang yang jelas dibiarkan menjaga gawang Supana hingga tampaknya bola keluar dan terjadi sebuah tendangan gawang akan coba dilakukan oleh tim dari Arta Chamblik kembali lagi tugas dari Billy yang menjadi pelabak dari tim Arpa kita nantikan Billy sama-sama kita nantikan bola tendangan dari Billy kemana dia Billy dorong bola Billy jauh lebar tengah Billy terjadi perbukaan akan Dahlan di sana masih kuasai lagi dapat kebasuan dari korban ketika dia ini perbukaan ini lagi-lagi tampaknya bola baru saja tadi dikuasai oleh tim dari Arpa yang jelas kali ini kembali tugas dari Billy yang akan coba melakukan tendangan bebas proyek dari tim Arba Chandling kita nantikan Billy kembali dengan tumpuan ketinggian dari Billy yang melakukan tendangan Billy langsung cukup saja jauh lebih Billy atau dengan dia yang berbohong dengan macam itu ya PGT Arel langsung baca Arel menangkap Chandling kembali nampak baru saja Hakim tadi kali ini terkena setelah Tata yang berusaha untuk melewati Hakim namun tampaknya dihalangi oleh pemain dari tim Arba yaitu Wingback kanan dari tim Arba tendangan bebas terjadi tampaknya untuk tim dari BKFC kita nantikan setelah benar-benar masih di depan nampaknya kembali coba menata pertarungan dari tim Arba untuk memberikan ruang tendangan dan kali ini tendangan yang coba akan dilakukan oleh siapa akan boleh dihadapi oleh Tata pemain dari tim BKFC Tata, kemudian dia Tata akan coba lakukan arahkan tendangan. Tata masih coba mencari posisi terpecah dan langsung pada juga masih terus mencoba sepenuh dan jadwal ini Tata langsung pada kemat lalu dia bagi Tata kedua kali ini 2-0 ini akan dicoba pada jalan kepada Tata pasukan diri bisa bisa dicegah dan digerakkan terjadi lemparan tampak kali ini untuk tim dari PGD cepatnya boleh Andy kita nantikan Andy kemana dia Andy lagi-lagi Andy kembali saja dorong lagi kembali ini bersama dengan Andy tadi yang jelas masih ada pada pilihan Oji awal lagi ada Oji
lagi-lagi oh baru saja tadi sesak puan yang berada di Saropi untuk saja berlari kaki doi dan kesalahan Kaniska terjadi tampaknya pergantian pemain hakim untuk mengombat dari tim Arpa Cangkling hakim keluar pergantiannya dia nomor punggung 14 Rian dapatnya kali ini masuk dari tim Arba Cangkring. Rian sudah memasukkan bola pertandingan. Jelas kembali dari tendangan jauh, tendangan jelas betul dari Rian yang akan coba dilakukan oleh siapa pak? Sama-sama kita nanti dan segera menonton. Tampaknya bola saja dia masih berada di tempat lainnya. Masih coba mengejar bola pada titik itu, namun arahnya melebar. Karena tendangan gawang kembali lagi dari Arpa Cangkring. Masih belum terjadi gol kali ini skor nomor. Tendangan akan coba dilayar menjaga gawang Supama, menjaga gawang dari tim Arpa. Supama, kemanakah Supama? Karena tendangan Supama keluar masih pada jauh saja. Tujuh ke tengah masih tidak ada efek. Coba yang kawan besar, ada yang sama lebar. Namun besar kuasa lebih kembali gol saja di tengah. Terjadi lagi perebutan efek di sana masih coba diambil lagi. Oh, coba masih dia. Nah, ya terus. Soalnya Supama kena. Saya dapatnya tadi arahnya masih lebar. Karena lagi lahir sebuah tendangan kawan untuk dari KJTEC. Akan coba diambil kita lihat siapa kawan di media chat. Arah kepala mereka, arah kaki coba menuju ke bagian kaki. Kawan masih coba dibuasai seperti Miska, jelas Miska keluar Miska. Arah kepala Miska dari kaki Brady, dari kaki Brady. Kali ini coba dapatkan lagi arah kaki Sam masih lagi ke bagian Sam. Teruskan lagi dengan media chat lagi Pak Marsho. Tak tahu, langsung kita tahu. Oh masih bisa dibuasai. Namun terjadi lagi perebutan langsung arahkan pemain dari tim kali ini yaitu Arpa Wahidin, kita tidak sama lagi Wahidin, tapi kas bola, coba lagi diambil kaca, masih baru coba dengan Ibu, jadi bisa masuk Adam, ada yang bisa Adam, ada yang bisa ambil Ani lagi bola, ada yang bisa Ibu, yang kelas lagi, tengah masih, oh, lewat terus ke arah tengah, bola Masyarakat, tapi lagi apa yang terjadi, pelanggaran lagi lahir di Nodokun dari PGT Labungan, dengan setelah tadi Ocek, langgar Sarobi, jangan akan bisa mampu untuk dari TKB untuk bisa melahirkan peluang di depan gawang. Sama-sama kita nanti yang bisa menonton kali ini tendangan bebas akan coba dilakukan oleh tim dari TKB. Bola sebenarnya tadi oleh Jafar dengan juga ambil punya oleh Kakak. Kita nanti yang bisa menonton nyata lebih baik peluang lakukannya adalah Jaka pada nomor 11 dan kembali Tuhan sudah memilih dan Jaka masuk ke arah masih dapat mengambil jauti di tendangan dan jelas terjadi pemain lain dari tim Arpa Wahidin nomor 23 keluar digantikan oleh Medi nomor punggung 16 kacau meninggal. Kita nantikan Medi masuki lapangan pertandingan. Kita nantikan yang jasa untuk penanggungan coba dilakukan oleh tim dari yaitu Arpa dorongan sebelum cakap dalam simpan jadi yang kali ini coba diambil oleh Jafar karena nama dari tim ini tidak sama dengan dua masih ada lagi dua tengah baru saja bisa tidak kali bisa tampaknya yang ini justru bisa yang melakukan pelanggaran terus terkenal masih tidak kali bisa setelah tadi coba bisa melakukan perobosan bola namun sayang tampaknya kali ini bisa dianggap melanggar tadi bertabrakan dan tidak tanggap dengan Sulaiman tangan betul dari Arpa Cangkring sama-sama kita nanti yang bisa menopang jangan akan coba dilakukan oleh siapa lagi dari tugas dari diri dapatnya dari jalan diri coba berharap lagi lama bersama lantas bola menuju masuk kembali satu ketiga akan segi lagu yang besar berbunyi coba dapat lari ada kali ini baru semua Edi maju ke arah sawah duka semua Edi oh apa yang terjadi lagu yang bisa dari ini coba ada lagi orang bangun bangun dari tim tiga baru saudara kakak tidak kuasa yang capek ada lagi Obek langsung tuh bisa Obek tidak terkenal bisa juga
berhasil menjaga gawang Sumpala. Bisa dapatnya ambil Sumpala lagi dengan Kediri. Masih Kediri dari saja Kediri terarah di kemenangan Cina. Coba yang kita mak. Lagi di lembaga yang tengah. Harus melakukan dorong masa dari Sawabi. Lagi bisa dikuasai dan tapi lagi bangga lagi di Capal. Lagi dengan Ocik. Ocik kembali dorong. Ocik kali ini harusnya bisa dikuasai dan menjadi berikutnya dengan Panji. Ada Panji, 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 arah bagi Rama, Rama masih, Rama masih. Konsep dari cuma membobol. Berbahaya kali ini. Sayang bagi Capar pada posisi offside. Terlanda ditumpas tempatnya baru saja dilakukan tadi oleh Sang Robi. Namun hanya tendangan kembali sebuah tendangan gawang. Oh masih tendangan bebas yang dari apa? Tangan coba dilakukan kembali tentunya oleh Bini. Bini contoh saja Bini arah saja Bini di kaki drama. Ada lagi Rama, namanya Rama, 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 masih Rama. Coba teman-teman yang berlalu di bawah dia 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 yang berlalu tercari kali berbentak kebalsu kebalsu dan kebalsu diri ada di sini ada di sini segini masih segini segini masih coba dapatnya belum dari apa teman-teman dari apa untuk bisa lakukan barang kalah dan jelas dipersek lagi coba diambil air lagi teman-teman dari itu langsung ada kesempatan dengan Capar. Capar lebar Capar masih ingin coba kalah dulu coba lagi dari bagi Andy. Andy masih Andy mana Andy Andy lagi kita sama satu lawan tuntas Andy. Andy masih tahu tidak sih dulu lagi lagi Andy. Oh berbentuk lagi lagi diamankan oleh orang dari apa oleh para orang dari Ocek. Ocek mana Ocek Ocek langsung dua Ocek lebar terus coba yang kali ini coba kalah Panji. Ada lagi kita Panji 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 masih mendulang Panji. Oh dilakukan oh handsball dapatnya tadi yaitu Lukman. Sama-sama kita nantikan yang jelas kali ini terjadi sebuah tendangan lepas runtim dari Arpa yang akan coba dilakukan oleh Shen. Kita nantikan Shen manakah Shen akan coba melakukan tendangan. Ternyata sepak bola terjadi setelah penonton. Kita nantikan seri Shen. Apa saja Shen telah berdiri terjadi di riset yang dihari pokoknya. Yaitu begitu ada orang sudah menangkap. Bisa kuasa sepenuhnya Sumpama tidak sama lagi banyak pemain di tim Arpa bisa dikuasai ada kali ini coba diambil air lagi bola apaknya melibatkan saja terbesi pemain ke dia tadi dan jasa ini kembali ke mak coba diambil ada di kaki oh masih ke Ocek lagi lebih ke berguna masih dorong ke tengah yang jelas ini Sarobi masih Robi 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 masih Sarobi Sarobi masih Sarobi lagi Robi kembali Robi langsung tangan saja Robi ada pada arah kaki kanan Mista ini ada Mista Mista masih Mista terus terlatih itu jauh bahaya masih lalu ini tegangan sebagai lapatan dari Arel mengambil tinggi dan jasa jadi berputar kami yang coba Ali Sarobi masih coba dibuat lagi pemain pemain dari PGT dan ini dia lebih capur dari kaki capat capat bolak balik kita coba lagi bahaya memang masih namanya dari gerakan dari Tatar sebelum sekali berjaga gawang yaitu berjaga gawang Sukarna ya pertandingan pemain pilihan pemain Sugiri Sugiri keluar digantikan oleh Abdul pemain nomor punggung 6 kita nanti dia namanya meminta Dedes tolong kali ini Ocek yang tergeletak di lapangan masih belum terjadi gol sejauh ini sudah menonton kedudukan tetap dengan 0-0 masih kedua tim berjuang untuk terus cari gol tentunya setelah menonton. Juga emang Hadi ya nomor anu yang belum mati. Pemain senior dari tim Arbang Abdul memasuki lapangan pertandingan dan kali ini bola kita tampaknya akan segera diambil oleh wasit. Tapi Ipan bola free play dengan Kisah Menonton dan Ipan akan segera melakukan sebuah drop bola ataupun bola free play untuk kita nantikan tampaknya bola ya
Hampir bisa memberikan kemenangan dari Panji, namun tendangan masih membentur tiang gawang sebelah kiri penjaga gawang Alai. Tendangan gawang itu dari BGT, siapa dengan Alai? Tendangan kedua Alai, melebar jauh Alai, tapi juga Sarobu tidak sampai berakhir di jalan Ojek. Masih coba dikosong dari kebun Barca dan lagi anak di kaki masih dalam jarak. Nanti terlihat ada Edi, sudah tadi ini langsung arah saja di arah Sarobu, arah Girobu, lagi Girobu, Robi masih dalam mengacak Alai. Robi berusaha jaga Robi dengan Billy. Ada kali ini. Pelanggaran dari Tata. Dilanggar oleh pemain dari tim apa? Tendangan bebas saja untuk tim dari TGTFC. Ini sebabnya terjadi dari Winong. Dengan yang jelas tendangan akan coba dilakukan siapa kan? Tata rambutnya yang akan mengambil tendangan kali ini. Sementara Rasul Firman masih mencoba mengatur bola Barca itu untuk memberikan ruang pada penendang. Yang jelas bola diambil oleh Tata. Manakah Tata akan coba melakukan contekan tendangan dari tendangan bebas itu direct free kick sudah berlawan. Tidak memberikan Tata langsung melakukan contekan dari Tata. Sayang tapi bola buat sepakan yang begitu bagus dan tendangan gol tim Panji,
bersih dapatnya tanpa gol skor target dengan menit berapa? Ada sebuah tendangan dalam bentuk dari TGTRC yang coba dilakukan mencapai gawang awal. Ada kembali di mata arah. Sebelum bersalin harus saja tadi coba dicetak namun cedera dari Alu Mimidi. Lepas dapatnya dari Ocuk. Masih Ocuk kembali di Ocuk masih atau cedera 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 ada lagi karena Panji ada lagi Panji ada lagi Panji 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 Indra nanti kan hanya terjadi tendangan gawang. Oh, maksudnya tendangan sepak bola sekarang dari Lukman membuat bola. Tendangan sepak bola untuk kita lebih kiri. Yang agak maksudnya dulu apa? Bahkan coba dulu opsi. Dengan Panji langsung. Oh, Panji buat bola lagi. Dapat tadi dari Lukman. Ini lagi leher lahir. Empat dalam menit dari apa? Yang agak coba dulu lagi oleh opsi. Opsi. Masih terus berlanjut melibat Malaysia. Lagi pertandingan lagi di Panji. Masih mendapatkan Panji dan oh masuk ke tengah. Tidak ada kenang agar mati ke atas. Dua tentunya variasi serangan dari tim apa? Bagaimana pertahanan dari Ocek masih sangat jauh dari sasaran. Lalu dengan gawang lebih dari TGT yang mencoba dihubungkan langsung saja berjaga bawah tarik daripada tangan kesempatan dengan Malaysia Selatan yang jadi berputar kali ini turun kembali melipat awal kaki Epek yang menemukan Epek Epek langsung dorong ke Epek ini pada kita dikira Epek yang menuju bola lebih keras tangan dan Epek yang menemukan gawang kembali berjaga untuk tim dari Arpad Cangkring karena tidak bisa menurut 12 masih belum terjadi gol kali ini kebunyikan masih nomor di tangan dan akan coba dulu jaga gawang Supama menjadi gawang dari tim apa Supama kemana ke dua panah Supama kembali turun Supama ada kami bisa kami kembali Mista ada kesempatan mulai dan gol langsung cross ke tengah dulu ke dalam Saroki kembali singkat-singkat tapi kembali sudah tadi oleh Ocek baru bisa dan lagi bola ini terjadi sebuah tendangan gawang kali ini tim dari apa? Kesempatan dari tim TGT kembali lepas yang jelas cobakan dilakukan oleh tim dari apa? Tendangan gawang kali ini. Sama-sama kita dengan bersama-sama jaga gawang Supana yang akan coba melakukan tendangan.